Okay guys, welcome back to Cyberflow. Gua bersama Roboto dan Eki. Iya, itu keren. Sekarang kita ada di mana sih, Bang? Sekarang kita ada di M4. Oh, M4. Dare to be great. Benar banget, guys. Jadi, sekarang hari ini tuh udah babak playoff, Eki, ya? Iya, yes, betul banget. Babak playoff, upper bracket, lower bracket. Benar banget. Dan sekarang hari ini tuh ada pertandingan Onyx melawan Falcon. Jadi, jangan kemana-mana, kita akan meliput semua aktivitas yang ada di M4 hari ini, guys. Betul banget. Bagaimana keseruannya? Mari kita masuk ke dalam. Ayo, let's go, let's go, let's go. Nah, guys, kita sudah memasuki apa? Stage ya, area. Iya, venue kan? Daripada M4. Dan sekarang di sini tuh di belakang kita, tepat di belakang kita ada antrian. Yes, antrian untuk masuk ke dalam pertandingan M4-nya. Nah, guys, dan Eki, okay. Di sini bukan hanya menyaksikan pertandingan aja, Ki. Oh, ada apa lagi tuh? Di sini banyak banget booth-booth dari perwakilan tim yang bertanding di M4. Wah, betul banget, teman-teman. Di belakang gua nih udah ada booth RRQ, booth RSG Singapura. Sebelah sana ada Blacklist Internasional, ada Iko dari Filipina juga. Oh, banyak banget, ya. Iya, betul. Ada Falcon, ada Onyx Esports yang sekarang lagi bertanding. Guys, inilah dia suasana di dalam stage. Di sini Onyx sedang melawan Falcon. Banyak banget orang-orang yang nonton di dalam sini, guys. Sangat excited untuk menonton pertandingan kali ini. Sebelum mendapatkan kemenangan, dan Onyx Esports berhasil mengamankan game kedua dengan one-sided game yang dia dapatkan. Oke, guys, gitu aja vlog kita kali ini. Makasih banyak yang udah nonton. Seru banget hari ini Onyx menang 3-0. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.